Tapi di tempat lain-lain lagi, masya Allah, boleh jadi alam dia lebih besar daripada alam dunia lagi. Dan kita yakin katanya setengah-setengah bitar yang Tuhan buat ni adalah ada hak kecil dan ada hak besar lebih daripada dunia yang kita tengok. Allah Ta'ala pilih dunia sebagai tempat manusia hidup. Lepas tu mari duduk atas dunia adalah sementara belaka. Sementara tiap-tiap orang mari sebentar mati. Sebentar mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Ayat 33 sampai 36 surah Al-Anbiya. Sebagai hujung ataupun ekor daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan kejadian dia. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, siang, malam. Maka Allah Ta'ala akhiri seguguh ayat di dalam suratul Anbiya ayat 33 ni, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, nah, serta matahari dan bulan. Ini mengikut penetapan dan penentuan daripada Allah Ta'ala sejak daripada awal kejadian dia, iaitu dia jadikan langit, bumi dan semua alam, terutamanya di alam dunia ni yang mesti mempunyai matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Sebab apa? Dia mipon doi trong kepada semua yang hidup di atas muka dunia. Sama ada yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Kalau tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada bintang, maka rosaklah cara hidup benda hak bernyawa di atas muka bumi. Tak ada air, nah, tak ada udara dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala wui dunia ni banyaknya air laut. Adanya pokok-pokok kayu di atas bumi. Dan manusia pun boleh guna rezeki daripada Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan dia boleh hidup, maknanya samadun. Di antara 24 jam siang malam ni, hari ni manusia kena duduk, maknanya makan, minum, tidur, berehat, kerja. Semua tiap-tiap perkara yang dia buat dalam kehidupan dia tu maknanya munasabah dengan dunia yang musim diri dia tu 24 jam. Sebab itulah Allah ayat katanya kullun fi falakin yasbahun. Semua tu, nah, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Maknanya semua tu duk kocon mun rob tu eng dan mun rob cakawan dia tu. Cakawan ni bukan arti katanya duduk di dunia ni saja. Bukan duduk rob matahari saja, bahkan banyaknya yang ada lagi tak tahu, wallahu alam. Pakal letak katanya Allah lah lebih tahu. Katanya di apa ni? Di bawah tupuk langit ni gapo lagi ada. Tapi kita pukul dengan secara umumnya adanya bintang, matahari, bulan, dunia. Nak pergi nama gapa wallahu alam, kita tak tahu. Walaupun manusia tak katanya rabab surya cakawan, kecil eh. Kecil eh rabab surya cakawan, sebab benda bita-bita termasuknya dunia hok duduk di keliling matahari. Matahari duduk tengah. Tapi di tempat lain-lain lagi, masya-Allah. Boleh jadi
alam dia lebih besar daripada alam dunia lagi. Dan kita yakin katanya setengah-setengah bitar yang Tuhan buat ni adalah ada hak kecil dan ada hak besar lebih daripada dunia yang kita tengok. Allah Ta'ala pilih dunia sebagai tempat manusia hidup. Lepas tu mari duduk atas dunia adalah sementara berlaku. Sementara tiap-tiap orang mari sebentar mati. Sebentar mati. Fisik Allah Ta'ala buat manusia. Lepas tu dia pilih pula hamba-hambanya ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, tak ada seorang habuk akak tangi minta nak jadi manusia, tak ada. Tak ada seorang pun minta nak jadi orang mukmin, tak ada. Tapi Allah pilih. Pilih sejak daripada azali lagi. Sejak daripada dia tulis di Lauh Mahfuz, maka benda tu akan berkekalan sampai ke syurga dengan aku. Ada siap belakang. Tuhan tanda siap dah nasib orang tiap-tiap orang. Gapo yang nak makan, nak minum, nak guna, nak gapo semua nak berlaku. Tanda siap habis. Inilah apabila kita yakin dengan ayat-ayat pasal ini menggambarkan kepada kita bahawa satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap makhluk dia bukan sahaja manusia. Bahkan walaupun nyamuk seekor pun Allah Ta'ala tanda. Bila dia nak hidup, bila dia nak mati dan sebab gapo dia tak ada, sebab gapo dia ada, Masya Allah tanda habis. Inilah imej seseorang manusia yang dinamakan orang yang berimej mukmin dengan apa? Dengan rukun-rukun imej. Nah, rukun imej ni ia ada negara berimej kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Imej dengan qada qadar inilah yang mesti kita kena faham molek. Al-qada ia sudah pun tanda siap dah. Maka al-qadar benda hak ambil daripada qada hak tanda itulah mari berlaku apabila sampai masa dia tepat dia. Ha ni dia panggil al-qadar. Ada juga setengah-setengah ulama letak katanya al-qadar iaitu nya takdir yang Allah Taala tanda siap-siap dah, tapi al-qada iaitu nya benda yang berlaku ketika sampai masa dan tepat dia. Boleh tukar lagi mari, tapi hak pentingnya kita yakin bahawa ini adalah penentuan penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apabila mari duduk atas dunia ni dah. Ha ni Allah Ta'ala wui akal fikir kepada kita. Fikir sendiri. Fikir sendiri. Lepas tu kita orang mukmin, orang yang beriman kena guna akal fikir dan panduan daripada kitab Allah dan Rasul. Serta kita kena guna apa? Penyuluh-penyuluh ulama-ulama mai duduk suluh. Mai duk hurai ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, keterangan-keterangan yang ada di dalam agama, kena pakak-pakak guna. Maknanya jangan gelewing, jangan sesak, jangan duk gi pehes sendiri, jangan duk reti sendiri. Mati ni tak berubah dah. Dia tu hai tanda hari mana-mana. Pup. Walaupun so saat pun tak berubah. Sebab apa? Benda ni benda tetap dalam Quran. Tak ada. Tapi cok cata manusia tu berubah. Ni Nabi kaya. Tidak ada perkara yang boleh ubah qadar kecuali doa. Tiap-tiap orang ni dia misit, miokat berdoa. Kalau sekiranya dia berdoa, ya Allah, kalaulah mung tanda di Lauh Mahfuz mung sana tu, hidup aku di masa depan akan jadi aku tak molek. Maka aku minta dengan mung, ya Allah, bekikanlah benda tu. Bekikanlah. Hak ni duduk di Allah Ta'ala. Bukan duduk di kita pandai-pandai tak. Cuma kita minta. Nabi ayat ada dalam satu hadisnya la yuq la apa ni Allahumma salli ala Muhammad la yuqaddar okay, okay. Allahumma salli, tak ingat wah sikit ya. Al qadaru illa addu'a, tidak ada benda yang boleh mengubahkan qadar kecuali doa. Sebab tu doa ni yang mi palang, lepas tu dia mi apa mi pon doi trong dalam hidup kita. Kita tak tahu masa depan kita nak berlaku ke apa.
Tapi kita minta supaya Allah beki hidup kita dunia sampai ke akhirat. Inilah sebab tu saya rakyat saat ni katanya, Allah Ta'ala ploy kita mari duduk atas dunia ni, kita kena hidup jadi betul dengan cara dia. Allah we siap belaka dah, we akal fikir, we cerdik, we bijak, we boleh makan, minum. We pandue kepada kita dah Allah. Ni kan. Mujub sah, kita ada Quran, ada hadis-hadis sunnah Nabi, ada ulama. Kena berasa mujur. Orang banyak lagi, orang-orang Islam kita tak boleh dengar suara bel hari-hari. Sebab apa? Duduk jauh. Nak pergi semaya jemaah, 300 kilo kena pergi. Pergi klik 300 kilo. Lepas cuba kita gamau, oh, tak ada masjid siapa begitu mu. Jangan kita duduk kira pak kita. Pak kita jauh masjid, duduk jauh ke rumah kita. Ya. Boleh dengar hari-hari orang bel. Tapi setengah-setengah tempat, Masya Allah, nak ngaji ugamu pun payah. Ha. Nak cari orang alim sorang pun payah dalam kampung dia, dalam bandar dia. Ha, ni. Sebab tu kita kena syukur banyak. Kita duduk tam klang sing wet lom ataupun benda duduk wet lom kita ni boleh bawa diri kita jadi juruh, jadi baik, boleh kata ke krop tuk sing tuk yang. Alhamdulillah. Lepas tu mari pahe ayat Quran pula. Walaupun sikit sari gambar katanya Allah Ta'ala royak di dalam Quran, Nabi royak dalam hadis adalah benda yang geligo-geligo yang maha harga dia. Inilah kita orang Islam. Hidup sampai kita mati. Dan mati pak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat ni banyak dalam Quran. Tidak didulu dan tidak dipelewat walaupun sesaat. Siapa masa pak mati. Pak kita tak tahu katanya cup-cup ciwit kita ni nak pergi mati mana, sebab gapo, bila. Tak tahu. Minta saja dengan Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik. Takdir wal iyazu billah dah. Kita walaupun juruh tapi siawit nanti sutai tekah kita nak mati tu wal iyazu billah gi mati dalam maksiat. Ha, apa kita nak kata gano? Hak ni dah masuk di dalam hadis yang Nabi royak katanya, orang tu buat baik. Baik banding katanya kalau dah syurga dengan dia ni sejekai. Kesok kaki ya, masuk lalu dah syurga. Tapi dengan sebab apa? Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi tanda siap-siap dah. Tanda di Lauh Mahfuz siap dah. Katanya orang ni adalah ahli neraka. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dekat-dekat dengan yang nak mati, kalau gambar mudah-mudah katanya dia dengan syurga. Allah. Jetik ya. Tah. Masuk syurga lalu. Tapi Allah Ta'ala tanda siap dah. Mung ahli neraka. Maka dia pergi buat amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Tengok. Nabi royak dalam hadis tu lah. Orang hak jahat karuk. Tengok kepada zahir, neraka terus remung, tak ada. Tak ada peluang dah nak jadi ahli syurga. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab. Tanda si Adam. Di Lauh Mahfuz katanya dia ni adalah ahli syurga. Faya'malu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Maka dekat dengan dia nak mati, dia pergi buat amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga ni amalan hak molek-molek. Tu yang apa dosa. Masya Allah. Bila dia mati, fayadkhuluha, maka dia masuk dah di dalam syurga. Saya duk perhati, ni akhir sekali dah. Tengok, baca banyak ayat tapi baru hurai, dia jadi panjang. Tengok dalam YouTube. Setengah-setengah orang yang masuk Islam, 7 je. Lepas ada yang masuk Islam, dia mati. Dia kafe cik-cik belum pada tu. Duduk dalam kafe, tapi waktu dia duduk baca, duduk banyak-banyak kara, dia duduk perhati, dia berasa nak masuk Islam. Prakat depan orang yang masuk Islam, duduk 7 je, ping, mati. Masya Allah. Setengah-setengah orang kita tengok, duduk tengah mengajar bak mati. Royak kepada orang ramai, duduk ceramah bak mati. Lepas tu duduk dia setan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati ngah tu. Dengan boleh belafal la ilaha illallah siapa akhir hidup, siapa tu gelecoh dia khisi-khisi tu medung.
Tak hidup dah lepas dah tu. Orang pergi tengok, pak mati dah. Tengok. Belah-belah duk kecek, duk ceramuh kepada orang, ah mati. Tapi ada setengah-setengah. Masya Allah. Ini tak ada tengok dalam YouTube, tapi baca dalam kitab. Ya itunya, orang je. Baik. Belum pada ni. Duk dalam wet law, mondak ngaji agama ke apa. Tapi, Masya Allah. Hidup dia, ban pelan ciwit dia, jadi hanhe kot tak malak. Jadi kot tak malak. Pak kita nak kata kena. Benda-benda pasal ini, benda kita tak tahu berlaku. Tapi harap mudah-mudahan Allah Ta'ala atur hidup kita ikut molek. Sebab tu kita kena duk azal semua. Azal benda molek yang kita nak buat. Selagi nak buat ke tu, selagi nak buat ke ni. Kurang-kurangnya kita boleh pahala dah. Selagi buat sanak semaya duha. Selagi kalau dia ada peluang buat sanak sedekah. Hari ni, hari senang. Kalau dia boleh, kita puasa. Tengok. Walaupun setengah-setengah hari raya tanya, ya, kita tak ada makan sahur. Dia tak ada sakut makan sahur pasal. Dia duduk di niat kita. Ya. Dia kita tak makan belum pada, maknanya tekan hari bel subuh kita tak makan gapo sekarang lagi. Maknanya kita boleh puasa. Puasa sunat ni, ya we peluai lagi sampai tengah hari. Sampai ke matahari belum pada geleceh zuhur. Cuang tu, kalau dia kita tak makan gapo lagi, kita boleh niat. Katanya, aku puasa hari ni kerana Allah. Ha, tengok. Peluai banyak bagi kita boleh buat kebaik ke, kebajik ke. Ha, begitulah dah. Jadi panjang ni. Ha, apa ni? Ha, alam, ha, dunia, musing tu. Kita pergi. Jadi capur belakang. Untuk jadi kita ni, apabila baca ayat Quran, reti, pak, bawa kepada taqwa dalam kehidupan kita, insyaAllah. Itulah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.